yang mana hari ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Ekbar, Bapak Dr. Andes Mariadi Asmi MM. Yang terhormat para staf, para asisten, para kepala dinas jajaran Kabupaten Ketapang yang sudah hadir juga bersama kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua atau yang mewakili dari PSSI Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Ketua KONI Kabupaten Ketapang, terima kasih Bapak sudah hadir bersama kita juga. Serta seluruh tamu undangan pastinya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa karena tema malam ini adalah pelepasan
Abah serta Lampung dan juga pembukaan Liga Super. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Becuramin Kak Saruga. Basengat Kak Jibata. Salam olahraga, jaya. Salam olahraga, jaya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Bupati Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh Pak Haji Mariadi. Yang saya hormati Forkopimda, Kapolres Ketapang, Bapak Kejari, atau yang diwakili. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, kepala dinas, serta kepala sekolah. Dari yang saya hormati pimpinan perusahaan yang tergabung dalam sponsorship Liga AEK, yang saya hormati rekan-rekan klub yang tergabung dalam 18 tim peserta Liga, serta anak-anakku, para pemain Internona dan Limosin yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarga, Basingat Kak Jubata. Jadi sambutan saya malam ini tidak berpanjang lebar, hanya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang malam hari ini diwakili Bapak saya, Pak Ustadz saya, Pak Haji saya, Pak Mariadi. Beliau juga merupakan pemain terbaik Liga Ramadan kemarin. Ucapan juga tidak lupa terima kasih kepada guru saya, Pak Yai, Pak Haji Satu Kiudin. Terima kasih atas supportnya, karena tanpa support dari Kadispora, tim kita kemarin tidak mungkin berada di Pontianak. Dan tidak lupa juga kepada Pak Kaban, karena tidak ada beliau dana kita kemarin tidak mungkin cair, tidak mungkin teranggarkan. Terima kasih Pak Kaban, Pak Camat, terima kasih Pak Camat atas kehadirannya. Pak Ketua Koni, terima kasih. Bapak sangat berjasa dalam tim ini. Jadi dana hibah yang diterima oleh tim RR dan tim Internona, alhamdulillah bisa diterimakan secara utuh. Terima kasih Pak Ketua Koni. Kepada Pak Sekjen PSSI, saya belum berterima kasih karena tugas beliau baru dimulai malam hari ini. Jadi mudah-mudahan untuk tim Internona dan Limosin kita doakan, Bang Nas kita, Pak Nas kita malam ini berhasil mencarikan dana untuk kita berangkat. Kalau Bang Nas tak berhasil nyarikan kita dana, berarti kita tak jadi berangkat hari ini. Ya. Kemudian Bapak Kapolres atau yang mewakili, terima kasih Pak. Tadi saya sempat ninjau juga ke lapangan karena kita sedang berlangsung piala pelajar tingkat SMA, SMA, SMP dan SD. Saya lihat di sana dijaga ketat oleh bapak-bapak polisi sehingga pertandingan tadi berjalan dengan aman. Terima kasih Pak dari kami. Kemudian dari Pak Kajari atau yang mewakili, sekarang udah ibu. Kalau Pak Kajari yang lama teman kita main bola, kalau sekarang saya mau berubah olahraga mungkin jadi jumba biar bisa ketemu dengan ibu. Makasih Pak dan mewakili. Ini yang di sebelah kanan kita ini sponsor utama Liga. Terima kasih. Izin hormat saya komandan. Terus dari Kargil, Bang Kalbar, Wahana, Amoat, mungkin ada beberapa yang tidak saya kenal dari sponsorship. Kemudian kita juga hadir dari BPJS,
Terima kasih Pak BPJS Ketenagakerjaan udah mensupport jadi tim kita yang akan berangkat ke Lampung. Semuanya udah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 50 orang yang udah kita daftarkan, alhamdulillah free. Gratis ya, Pak. Jadi plus juga salam hormat saya kepada BPJS Ketenagakerjaan Ketapang. Terus yang di belakang, nah ini peserta Liga AFK 2023, 18 tim. Yang saya banggakan yang sampai saat ini masih bertarung sampai di bulan 8 nanti. Saya selaku Ketua Limosin mohon izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mulai minggu ini tim Limosin libur bertanding. Jadi nanti yang ketemu Limosin kita akan ketemu setelah kami balik dari Lampung. Ya, nanti jadwal udah diatur sama operator. Terus buat anak-anakku yang kubanggakan, pemain Limosin, pemain Internona, tetap jaga fisik, jaga stamina. Kita ke Lampung bukan liburan. Kita ke Lampung membawa misi. Juara harga mati. Kita dibiayai oleh Pemda dengan uang yang segitu banyak, jangan sia-siakan. Mudah-mudahan kalau lolos ke Liga Pro pun Pemda tidak tutup mata, apalagi WHW. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, izin menyampaikan bapak-bapak sekalian, di pemain Limosin sekarang ada 6 orang pemain di luar Kabupaten Ketapang. Jadi ada yang dari Pontianak, dari Singkawang, terus yang di Internona ada dari Melawi, Kapuas Hulu, Pontianak. Saya kasih tahu ke mereka, WHW itu perusahaannya dari Ketapang, tapi yang disponsori sekarang timnya tim Pontianak. Kenapa? Karena belum ada tim Ketapang yang ada di Liga Pro. Kalau Ketapang lolos Liga Pro, kita cabut WHW di kancil WHW, kita pindahkan ke Limosin WHW, Internona WHW. Jadi jangan takut, kita cabut dari kancil WHW itu jadi Limosin atau Internona WHW. Karena WHW ada di Ketapang, saya takut, tenang ya. Bagaimana komandan? Komandannya udah sip, ya. Jadi sekarang anak-anak kita ini, Pak, bingung. Mau berangkat di Liga Nasional aja, duit uyuh, gak apa kita mau ikut Liga Pro. Nah, tapi udah ada perwakilan dari WHW ini. Jadi kita usah mikirkan biaya, biarkan Bang Nas yang mikirkan duit itu. Ada Bang Nas, ada Pak Kabak, Presiden Inter. Biar orang dua ini yang mikirkan duit. Kita tahunya main aja. Ya. Terus kembali lagi untuk pembukaan liga. Memang liga udah kita laksanakan selama 4 minggu, Bapak. Udah kita curi start karena kemarin berbenturan dengan bulan Ramadan dan Lebaran. Jadi kita udah curi-curi start untuk mempersingkat waktu. Dan hari ini baru kita laksanakan pembukaan. Jadi minggu ini udah masuk minggu kelima pelaksanaan Liga Futsal. Ya insya Allah kalau tidak ada halangan di bulan Agustus, para kepala sekolah yang saya lihat yang hadir, kepala sekolah SD 1 Delta Pawan, terima kasih Pak. Saya besok mungkin nyampaikan izin lagi untuk Fahrudin karena beliau admin 2 tim harus berada di Lampung. Setelah urusan di Lampung selesai, saya kembalikan Pak. Jadi baliknya tidak ikut tim dia. Kemudian ada kepala sekolah dari SMP 2 MHU. Terima kasih Pak. Pas ujian anak kami harus bertanding. Ujian tanggal 8, bertanding tanggal 8. Jadi saya ngeri-ngeri tetap gak menghadap beliau itu.
Jadi saya telepon, tapi alhamdulillah berkat bantuan Kepala Dinas Pendidikan, kau bilang ya sama kepala sekolah, udah gak ada kepala dinas. Berani ya dia. Terima kasih Pak Ucup. Terima kasih Pak Amdi. Anak kita cinta, alhamdulillah bisa tampil dengan baik. Nah, mudah-mudahan lolos. Saya gak ada Pak Ucup, karena ada kemauan cinta yang harus dibantu sama Pak Ucup. Tenang cinta, ada kepala dinas pendidikan. Ya, main yang bagus. SMK Negeri 1 Ketapang kecil. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada seluruh hadirin dan undangan, anak-anakku beserta liga juga, saya selaku ketua AFK dan juga ketua Limusin mohon doa dan dukungannya. Semoga tim kita Ketapang, ya saya ulangi, semoga tim kita Ketapang bisa berbuat banyak di Lampung dan bisa lanjut lagi ke Tegal. Harapan besar kita ada perwakilan satu tim atau dua tim dari Ketapang yang bisa berlaga di Liga Pro. Kalau udah sampai di Liga Pro bukan cuma pemain di musim, kalau memang ada potensi tetap kita bawa, ya. Dan saya buat yang terakhir, Bang Nas. CS saya, saudara saya, bos saya, ketua KNPI Kabupaten Ketapang, sekaligus ketua Komisi 2 DPR. Terima kasih Pak Dewan. 200 juta yang sangat berarti buat kami. Jadi Pak Kabak izin, Pak Kabak umum, saya sudah banyak utang sama Bapak. Insya Allah, Allah yang balas. Kalau saya tidak sanggup balas, Allah yang balas Pak. Sudah dicatat duit berapa dah utang saya dengan Bapak. Pak Util Erintop, terima kasih Pak. Mudah-mudahan tahun depan AFK tetap dapat aspirasi dari Bapak sebanyak-banyak, 200 cukup. Terus ada pesan yang perlu saya sampaikan, pesan dari Sekretaris Umum AFK. Tadi beliau berpesan ke saya untuk mendoakan orang-orang yang ada di hadapan saya ini yang sudah berbuat untuk AFK, yang sudah berbuat untuk Liga AFK, yang sudah berbuat untuk anak-anak Linus. Semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam olahraga. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua AFK Asosiasi Futsal. Khususnya setiap pertandingan, baik itu kemenangan maupun kekalahan, diperoleh dengan penuh kehormatan. Kepada para wasit yang memimpin pertandingan, saya berharap bertindaklah jujur dalam memimpin lomba, dan kepada para pendukung setiap klub atau tim, saya berharap tunjukkan kualitas yang tinggi sehingga pemain bisa bermain dengan baik. Terakhir, harapan kami kepada tim Internona dan tim Limusin, tetap semangat, jaga performa saudara sekalian, adik-adik sekalian, ikuti arahan pelatih dan pembina kalian, jaga kesehatan sehingga sampai nanti bertanding dalam keadaan yang sangat fit, tunjukkan kemampuan terbaik saudara, karena kalian adalah mewakili Provinsi Kalimantan Barat. Secara resmi saya nyatakan dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Bupati Ketapang tertanda Makmuran dan Kesan Selesai. Nah, ini dari saya.
pialanya dari RR serahkan kepada Bapak Bupati atau yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Mariadi SMUI MM di depan, Abang, di depan didampingi teman-teman dulu. Mohon teman-teman media fotografi untuk mengabadikan kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi berikan aplaus yang sangat meriah buat tim RR 69 yang sangat luar biasa tahun lalu sebagai juara bertahan. Baik, sudah? Masih ada? Baik, terima kasih teman-teman. Langsung ya, Ketua AFK, langsung serahkan kepada Ketua AFK didampingi Ketua Panitia yang tahun 2022. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya dari Ketua AFK menyerahkan kepada Ketua Panitia Liga Super Futsal Ketapang tahun 2023. Agak maju. Baik, kami persilakan lagi untuk baik, selanjutnya kita minta foto bersama berlima, Bapak izin. Kita foto berlima bersama. Pialanya mana tadi? Kita foto berlima. Bagi seluruh tamu yang berbahagia pada malam hari ini, terima kasih pastinya untuk kehadiran semua tamu undangan, Bapak-bapak terhormat untuk hadir pada pembukaan Liga Super Futsal Ketapang tahun 2023.
Riyandi, Pak Rudi, Dwi Darmawan, Renggi Aprianda, Ezar AMD, Ajaya, dan pastinya manajer yang sangat luar biasa, Ahsanul Halikin SE, untuk bergabung bersama. Dan pastinya the one and only saya.